대표팀이 말하는 것은 가루다가 높이 Garuda fans, ayo beli tiket sekarang. Timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi 1-1 pada babak pertama laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Arab Saudi memainkan bola dari bawah. Mereka dengan sabar menunggu pemain Indonesia keluar. Indonesia tinggal menunggu merebut bola dari Arab Saudi lalu melakukan serangan balik. Indonesia punya kesempatan menyerang, namun percobaan dari sisi kiri berujung offside untuk Ragnar Orat Mangoen pada menit ketiga. Arab Saudi mencoba membongkar pertahanan Indonesia dengan umpan silang dari sisi kanan. Sedangkan skuad Garuda menyerang balik dengan cepat lewat umpan lambung Nathan Choeyeon kepada Rafael Struick. Maarten Paes yang melakoni debut dengan timnas Indonesia menunjukkan kualitas individunya saat mengontrol bola pada menit keempat. Pada menit ke-6 Indonesia cukup membuat Arab Saudi ketar-ketir. Dimulai dari umpan silang Nathan yang berujung sepak pojok, kemudian berlanjut dengan umpan terobosan lambung kepada Witan. Indonesia bermain Spartan selama 15 menit pertama. Pressing ketat diberikan pemain Indonesia kepada Arab Saudi. Indonesia unggul 1-0 lebih dulu atas Arab Saudi pada menit ke-19 lewat tembakan Ragnar Orat Mangoen yang membentur Sandy Walsh. Gol itu bermula dari umpan tarik Witan Sulaiman dari sisi kanan kepada Ragnar. Ragnar menguasai bola dengan baik kemudian lepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Ragnar mengenai Sandy Walsh yang bergerak dari belakang. Sampai dengan laga berjalan 25 menit, tim Merah Putih bermain sangat bagus. Serangan yang terorganisasi dan pertahanan yang solid. Jay Idzes dan kawan-kawan juga terlihat jarang melakukan back pass dan lebih banyak mengalirkan bola ke depan. Pada menit ke-29 Arab Saudi memberikan ancaman serius kepada Indonesia. Mohamed Kanno melepaskan tendangan kaki kanan dari sisi kanan kotak penalti, namun masih melebar di sisi kiri gawang Maarten Paes. Indonesia hampir unggul 2-0 pada menit ke-35 jika tendangan Witan Sulaiman tidak ditangkap kiper Mohamed Al Owais. Witan melakukan operan 1-2 dengan Rafael Struick. Akan tetapi eksekusi Witan dari depan kotak penalti terlalu lemah, sehingga Al Owais mudah menangkap bola. Salem Al-Dhoushari melakukan serangan balik cepat dari sisi kiri pada menit ke-39. Akan tetapi pertahanan Indonesia bisa memutus peluang gol Saudi tersebut. Pada menit-menit akhir babak pertama, Indonesia terus dalam tekanan Arab Saudi. Indonesia, khususnya Ragnar, juga mudah membuat pelanggaran. Arab Saudi menyamakan kedudukan 1-1 melalui tendangan Musab Al-Juair pada menit ke-45.3. Tendangan kaki kanan Musab membentur Kelvin Ferdong sehingga membuat bola berubah arah dan mengecoh Maarten Paes. Mees Hilgers dan Eliano Reynders merupakan dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dimaksud Shin Taeyong. Shin Taeyong membuat geger pencinta sepak bola tanah air pada Kamis, 5 September 2024, siang waktu Indonesia Barat. Dalam wawancara di channel YouTube PSSI TV, Shin Taeyong mengatakan kemungkinan bakal ada dua pemain keturunan yang segera menjadi proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemungkinan, menurut saya, ini kemungkinan, dua pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, kata Shin Taeyong. Saat ditanya pemain naturalisasi tambahan yang dibutuhkan, Shin Taeyong mengatakan striker. Untuk striker, Shin Taeyong sejatinya hampir pasti mendapatkan jasa penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Kepada Yusa Nugraha, Mauro Zijlstra mengatakan sudah mengirimkan semua berkas naturalisasi kepada PSSI. Penyerang 19 tahun itu tinggal menunggu undangan PSSI untuk datang ke Indonesia. Selain Mauro Zijlstra, siapa satu pemain lagi yang dimaksud? Sejumlah akun media sosial yang rutin membahas pemain keturunan seperti pemain keturunan, ID dan Nusantara. Ballers meramaikan kolom komentar Instagram milik bek FC20, Mees Hilgers. Disinyalir, bek 22 tahun ini yang segera diproses menjadi WNI. Jika benar Mees Hilgers pemain yang dimaksud, itu tidak mengherankan. Mees Hilgers sudah saling follow dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Instagram. Satu nama lagi adalah pemain P.C. Zwolle, Eleanor Rogers. Pesepak bola yang bisa bermain sebagai fullback kanan, winger kiri hingga gelandang serang ini sudah saling follow di Instagram dengan orang kepercayaan PSSI, Fardi Bahdim. Karena itu, menarik menanti siapa pemain yang akan datang ke tanah air. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga mengatakan calon pemain naturalisasi akan hadir di Indonesia pada kisaran 3 hingga 7 September 2024. Shin Taeyong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan dua pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Shin Taeyong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Taeyong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Kemungkinan, menurut saya, ini kemungkinan, dua pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, ucap Shin Taeyong dalam wawancara yang dipimpin Exco PSSI, Arya Sinulingga, dilansir dari channel YouTube PSSI, Kamis, 5 September 2024. Posisi di mana yang paling dibutuhkan, tanya Arya Sinulingga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan dua penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Taeyong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ole Romeney. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Romeney memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlepas dari itu, Shin Taeyong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.